Umum sedia maklum bahawa pelakon Bob Lockman menghidap beberapa penyakit iaitu jantung, masalah paru-paru dan buah pinggang dan terpaksa dikejarkan sekali lagi ke unit rawatan rapi ICU pada awal April lalu. Terkini pelakon berusia 58 tahun itu memaklumkan tahap penggunaan jantungnya kini hanya tinggal 10% sahaja. Menurut laporan utusan Malaysia, Bob atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Lockman hanya bergantung nyawa pada jantung kombinasi bateri iaitu alat bantuan jantung implantable automatic cardioverter defibrillator IADC. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya kini berada di rumah dan tidak berapa sihat. Keadaan jantung saya juga kini tinggal 10% sahaja lagi. Selagi bateri ini tidak mati, selagi itu saya bernafas. Apabila sudah sampai ajal, habislah, tunggu waktu sampai sahajalah. Pada masa yang sama, Bob yang juga seorang penulis lirik memaklumkan dirinya tetap mencari kesempatan untuk menjadi lebih baik selagi dirinya masih bernyawa. Mengulas lanjut mengenai kesihatan, selain bergantung kepada ubat-ubatan hospital, dia perlu menjalani rawatan susulan setiap 3 bulan sekali bagi tujuan pemantauan. Rawatan susulan di hospital untuk berjumpa doktor memang ada, iaitu 3 bulan sekali. Jantung ini seperti bateri, walau setiap hari cas pun, makin lama makin kurang juga. Itulah, kita boleh jangka apa, ia sentiasa berjalan dan bergerak, badan pula gemuk, banyak yang tidak sihat, jantung tidak kuat, namun perlu banyak juga menggunakan jantung. Maklum Bob, jantung bateri itu perlu senantiasa dipakai, baik sewaktu tidur, makan dan buang air. Tidur pakai jantung, makan dan buang air pun pakai jantung. Jadi, semakin teruk jantung itu, tidak boleh nak jangka apa, cuma bersyukur sahaja. Selagi ada umur, saya bersyukur sahaja, katanya.